Bila hati rosak, orang beriman ni dia takut mati lalu. Faham lagi? Sebab pengalaman puak-puak kafir ni, dia takut nak cerita orang Islam ni, sebab orang Islam tak takut mati. Para sahabat dulu, pejuang Islam, tak takut mati. Mereka mencari mati, merindui kematian. Aku dah lawan orang Islam ni. Nama? Itu dia. Maka dia cari macam mana nak suruh manusia takut mati. Dia cari. Dia kaji habis. Itu. Ni, kita kena sedar. Sebab tu kita nak ngaji. Bila kita ngaji, kita tahu. Kita tahu cerita dia. Lagu mana Yahudi ni, dia tak akan redha dengan kita. Selagi kita tak ikut dia. Tu. Jadi dia kata, di manakah kekuatan orang Islam, orang mukmin ni? Di hati dia. Hati yang bertauhid. Hati yang yakin. Pertemuan dia dengan Tuhan dia. Sinning rupanya. Maka kerja dia benda, nak merosakkan hati kita. Nak buang keyakinan yang ada di dalam hati kita ni. Tu. Jadi kita tak boleh dah, kalau kita tengok umat Islam hari ni, hati mereka tidak bergantung kepada Allah. Hati mereka tidak terpaut dengan Allah. Hati mereka tidak merindui Rasulullah. Tak pelik lah tu. Sebab hati kita telah rosak daripada kecil lagi dah. Terutamanya kita tengok generasi learning. Zaman apa tu boleh tahan lagi. Zaman learning bak makanan ni tak boleh nak lawan. Nampak? Tak boleh nak lawan pun. Makanan. Allah belaka. Kerah kekong hati budak-budak lah ni. Tak, bahin lawan mak ayah. Kita dulu tak lawan mana mak ayah ni. Orang tua kita tak lawan. Kalau kita duduk lepak atas meho tepi jalan. Dengan motor C70. Dulu. Orang tua kata ni, aku sebelah dah ni, balik-baliklah esok sekolah. Baliklah tu. Orang tua. Bukan ayah kita orang tua. Bang, kita balik. Lening dia jawab. Apa? Mak ayah aku. Ayah aku tak marah. Tak, budak-budak lah ni. Punca dia benda tau. Makan. Makan haram tak kira-kira ni. Loba. Loba akan makanan. Makan banyak dah lalu. Betul ni? Kita boleh bilang. Apa boleh bilang? Apa kaji benda ni? Bangun pagi anak kita sarapan dah. Betul ni? RMT. Kalau tak ada BT. Ada orang kaya tak kira lah. Duduk dah atas mata meja. Roti bakar. Lama. Orang kaya kan? Rasa sok ada benda gitu. Bang. Berauk pergi. RMT. Zahid. Kenapa RMT? Tak tahu. Tahu. Kenapa? Mana? Makan pagi. Tahu dah. R tu benda. M tu benda. T tu benda. Tahu. Tak apa lah. Soalan tu tak ada dalam kubur. Mereka jangan bimbang. Kalau kita susah soalan dah kubur ada. Apa dah mana RMT? Tak apa, tak tanya tu. Jangan takut. Okey, makan dah. Apa lagi ni? Makan dah bah, nasi lemak. Air. Berak pukul 10. Rehat pula. Sekolah rendah ni. Sekolah rendah. Rehat pula. Bahan pula. Mi goreng ke, kuih tiaw ke, kepuk dua batang, kepuk. Air sirap segala. Tu waktu 5 riyal sehari tu. Budak sekolah rendah 5 ringgit satu hari. Tu orang miskin tu. Orang kaya aku tak tahu kan. Berapa riyal. Betul tak ni? Makan. Lapar tak lagi. Daripada pagi tadi sampai aku 10. Tak lagi. Tak lapar lagi. Ni. Cara kita mendidik salah dah. Menyebabkan hati budak-budak jadi keras kekung. Tak menerima pengajaran, tak terima nasihat, peringatan. Dok. Punca. Loba akan makanan ni. Tu. Setengah daripada punca segala kejahatan. Lepas tu, keluar pada pintu pagar sekolah. Ada dok? Hak jual air tebu, soseh, air bandung, babau. Air bobal. Betul ni? Beli pula ayah. Tadi 5 riyal dah sekolah. Balik ayah standby dah kocik eh. RM20. Bagi yang nak beli yang luar. Beli pula luar pintu pagar. Balik rumah, mak suruh makan nasi. Sebelum pergi ngaji Quran. Apa ni? Makan nasi tau? Makan. Mak kata tambah dik.
Allah, ayah buat sepanjang mawak hari ni makanan istimewa ni. Nah, kalau potong sagar kau 1.5 air. Faham lagi? Istimewa. Betul tak? Makan pula. Lapa lagi budak tu? No. Lepas tu gi kafar. Gi kafar, dua ria yo. Dia minta budak dua ria. Nah, mak dah gamau. Wih, tiga ria bang. Baik tau, tiga ria. Sebab Jepang sekolah agama rakyat tu, ada jual pula. Sosih apa sebuah, Facebook apa sebuah ni. Nugget tak nugget ni. Ada pula. Beli pula. Ha, tengok. Ha, berapa kali dah makan kau? Ha, 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 balik. Dipanggil minum petang bersama family. Oh, tu. Duduk atas kerusi batu. Ha, tu mak buat jepuk pula. Jepuk bilih. Makan pula jepuk bilih. Ha, berapa kali? Nothing perut doa. Nah. Ha, tu. Ha, kira. Lauba doa. Ha, lauba tu. Nebeng dia panggil terkandung tu. Ha, nebeng dalam makanan. Ha, tu. Hak tu kita kira kawasan rumah je tu. Dan kampung kita. Dak kabar pergi mari bandar. Nah, mari di drawbridge. Apa lagi ni? Dak pergi lagi Teluk Tapang. Dak kira lagi. Oh. Nah, ha, datum dataran hosting tu. Nah, macam-macam jenis yang jual. Nah. Nah. Air dia 3 layer, 4 layer, 5 layer. Macam-macam jenis. Nah, ambo ada kat sini hak 3 layer tak ada. Balik kuliah Kuala Berang. Kuliah Maghrib. Nah. Berhenti makan. Siakap mana pun situ. Siakap setekap semua tu lah. Tahu yang ikan. Ada atas meja tok bucu gini. Itu dia gambar air. Macam-macam jenis air. Nama tanya budak ni. Aku nak terak ni. Nampak pelik. Tiga layer itu di situ. Nah, tak ada. Oh, tak ada rupanya. Tak saja. Ha, tu tengok air. Macam-macam jenis. Kalau siapa tinggi yang negelah. Aku pun tak tahu. Bang. Tak jumpa dah gelah so ni. Nah, kalau belum-belum bandar ni, ada lagi ketiga ada Nescafe Kuraman ni satu, Dewi Cawang ni pih cek. Oh, ada gila ni. Kau satu kanung eh. Ada. Dewi gelah gini nak kira. Betul ni? Ah, tak. Bapak gelah dia. Tu Nescafe baru. Tak jumpa. Amu dah ingat oh, kedai mana baru ni, ada lagi Cawang ni pih. Kau zaman kita rumah dulu. Ha, hak tu baru puas hati minum air Nescafe. 3 kali tegak, habis. Betul? Ha, ni gelas tinggi ni, hak tebal je takal. Lening lah. Ha, tu. Banyak je air. Eh? Ha, tu. Okey, habis cerita. Ha.